welcome back to Tokojigo Channel. Balik lagi sama Rio di sini. Dan kita lagi berada di Tokojigo Garage melihat customer dari Tokojigo melakukan pemasangan aksesoris-aksesoris premium dari kita nih, sahabat Oto. Nah, di belakang ini sudah ada mobil Wuling Almas. Kita lihat yuk pemasangannya apa aja. Yuk. Nah, jadi Wuling Almas ini melakukan pemasangan 3 aksesoris di sahabat Oto. Nah, yang pertama kita punya door seal plate dari Tokojigo yang terpasang di mobil Wuling Almas ini. Nah, ini kalian bisa lihat ini benar-benar fit nih dengan mobilnya, nggak lebih nggak kurang sama sekali. Jadi pastikan aman dan juga ini dapat melindungi bodi mobil kalian. Jadi kalau misalnya nih kalau kalian nggak terpasang terus seperti ini, kemungkinan kalau misalnya naik mobil terus akan bergesekan dengan sepatu ataupun alas kaki lainnya, itu dapat menyebabkan bagian cat mobil kalian itu gores. Tentunya itu juga mengganggu penglihatan kita ya, sahabat Oto. Dan juga ini yang terpasang di bagian sini adalah yang door seal plate yang no lem. Karena Tokojigo itu punya dua varian, kita ada yang no lem dan juga yang with lemnya. Nah, selanjutnya di bagian belakang sudah terpasang rear door seal dari Tokojigo nih. Nah, ini sama juga nih ada tulisan Almasnya nih, sahabat Oto. Nah, ini terletak di bagian belakang ini, sama kayak tadi ukurannya juga fit karena Tokojigo memperhatikan sedetail itu. Dipastikan fit banget dengan mobil kalian, ukurannya benar-benar gak lebih dan gak kurang. Dan benar-benar presisi nih. Jadi ini tuh selain keren nih, kalau misalnya tampilannya itu keren, ada list chrome-nya juga di bagian sini, menambah estetikanya. Dan ini berfungsi untuk kalau misalnya kalian meletakkan barang-barang ke bagian sini yang kemungkinan bertumpu di sini. Dan kalau misalnya sebelum terpasang rear door seal ini, tentunya itu berkemungkinan juga akan membuat cat kalian jadi rusak ataupun lecet. Tentunya itu juga akan mempengaruhi tampilan mobil ya, sahabat Oto. Jadi kalau misalnya sudah terpasang rear door seal ini akan melindungi bodi mobil kalian. Nah, selanjutnya aksesoris yang sedang dipasang nih, karena customer kita ini juga pengen pasang crank guard untuk sebagai pelindung mesin bagian bawahnya nih, sahabat Oto. Nah, crank guard dari Tokojigo ini terbuat dari bahan berkualitas yang tebal, tapi nggak akan membuat mobil kalian overheat karena crank guard kita ini tersedia lubang-lubang sirkulasi udaranya. Dan buat kalian yang pengen pasang crank guard ini, nggak usah khawatir juga kalau misalnya pengen ganti oli, karena kita juga menyediakan lubang olinya. Jadi kalau misalnya mau ganti oli nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Crank guard ini berfungsi kalau misalnya kalian melewati medan-medan jalan yang berbatu, berkerikil, ini akan melindungi mesin kalian nih. Jadi nggak bagian atasnya aja yang harus dilindungi, tapi juga bagian bawahnya nih, sahabat Oto. Oke, sahabat Oto, itu tadi dia pemasangan 3 aksesoris di mobil Wuling Almas milik customer-nya atau project ini. Tadi ada crank guard, ada door seal plate, dan juga ada rear door seal. Ketiga aksesoris ini mampu untuk melindungi mobil kalian tentunya. Dan buat kalian nih yang pengen juga melakukan pemasangan mobil maupun kalian mobilnya Wuling juga atau mobil lainnya, kalian bisa langsung datang ke Tokojigo Garage di Ruko Serious Car Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Buat kalian nih yang mungkin pengen pemasangannya di luar kota ataupun di lokasi lainnya, nggak perlu khawatir karena kita ada di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian, tapi pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Pembelian aksesoris Oto Project juga bisa melalui online ya, sahabat Oto, yakni melalui e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli-nya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project, yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!